Terjadi kecelakaan tunggal di Tol Jombang Mojokerto di kilometer 677.800 jalur B. Kecelakaan ini terjadi pada pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat, mengakibatkan kendaraan Avanza yang ditumpangi 9 orang termasuk sopir dalam keadaan hancur. Kronologi laka ini karena sopir saat melaju di tol dengan kecepatan sedang, setibanya di kilometer 677.800 sopir mengantuk, yang mengakibatkan hilang kendali dan menabrak pembatas guardrail dan median, kendaraan berhenti dan terbalik di bahu jalan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.